Primus Yustisio raih suara terbanyak dari 9 caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V. Perolehan suara Primus Yustisio tersebut berdasarkan real count KPU RI dari hasil pemilu 2024. Primus Yustisio maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional, PAN, untuk DPR RI. Perolehan sementara suara Primus Yustisio yakni 66.218 suara dan berada di posisi pertama dari 9 caleg. Selain itu, istrinya, Jihan Fahira, turut berpartisipasi sebagai caleg DPD Dapil Jawa Barat. Jihan Fahira berada di posisi ketiga dengan perolehan sementara 1.103.700 suara. Hasil tersebut, berdasarkan data terakhir yang sudah masuk per minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, yakni sejumlah 10.247 dari 15.228 TPS atau 67,29%. Jihan Fahira, 1.103.700 suara, 7,37%, berada di posisi ketiga dari 54 caleg. Hasil tersebut berdasarkan data terakhir yang sudah masuk per Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, pukul 10.01 waktu Indonesia Barat, yakni sejumlah 92.502 dari 140.457 TPS atau 65,86%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.